Mario, beh. Ibu Nyonya Iriana Joko Widodo, Pintu Horbangon atau Balak Kasitun Tolu, undangan yang sangat diterima. Atau Ben Madung na kinani na po. Mohon Bapak, Bapak Joko Widodo beserta Ibu untuk berjalan kita ke pantar peradaban. Thank you.
Lawan lingkungan lebaya 2005 on wali kota ni tuan dari surat Jakarta on tahun 2000 lebat ya tua bola son gubernur on dan kuon dari Jakarta on 20 Oktober 2000 bola son terpilih menjadi minggu baya presiden tahun nama mimpin on Indonesia baya darah ya on ile-ile on tahun yang ngabut tiba ya on kami beri hutang
MC. Kepada Parkobas, Parkobas nama Upa anak Boro, harus siap. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan, keramah tamahan, dan sambutan yang luar biasa kepada kami sekeluarga, termasuk pemberian marga Siregar kepada putri saya, Kahiyang Ayu Siregar. Terima kasih pula atas penyelenggaraan upacara adat yang sangat meriah, penuh filosofi, dan penuh makna. Saya yakin persaudaraan kita akan terus berlanjut dan membawa berkah kepada kita semuanya, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ananda Muhammad Bobby Afib Nasution dan Kahiyang Ayu Siregar. Hari ini adalah hari yang baik, hari yang berbahagia bagi Ananda berdua. Ananda berdua telah selesai di UPA dan diberikan gelar adat yang di dalamnya juga berisi nasihat dan doa kepada Ananda berdua. Namun demikian, sebagai orang tua, saya juga akan memberikan ajar poda sebagai bekal bagi Ananda berdua dalam menjalani kehidupan ke depan. Ananda Bobby dan Kahiyang, dalam rangkaian upacara adat tadi, Ananda berdua telah menerima banyak nasihat dari para tetua adat dan keluarga. Ananda berdua mempunyai kewajiban untuk saling menyayangi, saling menyintai, saling menghormati, dan saling menjaga tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Ananda juga mencakup tanggung jawab sosial kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama, serta kepada bangsa dan negara. Kita diajarkan, Olong do maroban domu, domu maroban parsaulian. Kasih sayang membawa persatuan, persatuan membawa kebaikan bersama. Selanjutnya, ada beberapa hal lain yang perlu Ananda berdua amalkan. Pantun Hanguluan, Teas Hamatean. Untuk hidup bahagia harus menjaga sopan santun. Jika tidak menjaga sopan santun, maka malapetaka akan datang. Yang kedua, Suantobu di bibir, Dohot di ate-ate. Manis bukan hanya di mulut,
tetapi juga di hati. Kebaikan yang dikatakan juga kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, tangi di Siluruton, inte di Siriaun. Jika ada kemalangan, walaupun tidak diundang, kita wajib berupaya untuk datang dan menolong. Namun demikian, jika ada kegembiraan, kita hanya wajib datang kalau diundang. Yang keempat, bahat disabur sabi, anso adong salongon. Kalau kita banyak menanam, maka kita akan banyak memetik hasilnya. Artinya, banyak-banyaklah berbuat kebaikan agar ananda memetik kebahagiaan. Potima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uras, uras, uras.